Stok beras yang terdapat di gudang Bulog sendiri berjumlah 3.296 ton. Cukup untuk melayani 4 wilayah kerja, yakni Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan untuk kebutuhan dari masyarakat biasanya hanya mencapai 750 ton saja. Sedangkan untuk beras premium tersedia 230 ton, gula pasir 34 ton, tepung terigu 24 ton, dan minyak goreng 18.000 liter. Sudah datang beras tersebut, jadi totalnya kalau beras yang ada di gudang dengan yang kami datangkan sekitar totalnya 3.296 ton. Sedangkan kebutuhan rata-rata penyaluran kami setiap bulannya sebanyak 750 ton. Jadi ketahanan stok bisa mencapai sampai 4 bulan ke depan. Jadi amanlah untuk menghadapi hari-hari besar. Itu beras medium yang kami miliki. Sedangkan untuk beras premium saat ini kami memiliki 194 ton. Dan beras yang dalam perjalanan ada 40 ton. Dalam waktu dekat, Bulog akan menerima sebanyak 8 kontainer dari anak perusahaan Bulog yang akan tiba di minggu kedua bulan Desember untuk tambahan hari raya nanti, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.